Bapak malu malu. Udah banyak pak. Mengganggu kelancaran acara, jadi dimohon kepada Bapak Ibu yang masih berdiri ataupun sudah berdiri yang berbahagia untuk kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wajhika azim. Saya akan menyampaikan kronologis daripada pengungkapan ini. Yang pertama, beberapa hari sebelum penindakan terhadap para tersangka, kami dari tim gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak, dan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang mendapat informasi daripada masyarakat tentang adanya rencana peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang berasal dari luar Kalimantan. Berdasarkan informasi tersebut, maka tim gabungan melakukan serangkaian penyelidikan dan juga pengumpulan bahan keterangan untuk mencari tahu kapan dan di mana akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar jam 22.00, tim gabungan melaksanakan dan mengamankan serta melakukan penindakan terhadap dua orang tersangka, yaitu di Jalan Raya Seiduri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, tepatnya di depan Indomaret. Ya, jadi tim mengamankan sebuah mobil dengan nomor polisi B1121 SRK yang dikemudikan oleh tersangka Hendri alias Muhammad Idris dan satu pengemudi Avanza B1527 SP Silver yang dikemudikan oleh Arnoldus Topan alias Ignatius Petrus Loli. Selanjutnya tim mengadakan penggeledahan terhadap dua kendaraan tersebut maupun terhadap dua pengemudi tersebut. Dan pada salah satu kendaraan yaitu mobil Innova B121 SRK yang dikemudikan oleh Hendri alias Muhammad Idris ditemukan benda yang diduga narkotika sebanyak 123 bungkus, terdiri dari 100 buah bungkus narkotika diduga jenis sabu dan 23 bungkus narkotika diduga jenis pil ekstasi. Selanjutnya pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap kedua tersangka tersebut, salah satu handphone yaitu milik Arnoldus Topan alias Ignatius Petrus Loli itu berbunyi. Kemudian petugas berusaha mengamankan handphone tersebut dengan cara merampas dari tangannya. Namun tersangka Arnoldus alias Ignatius Petrus Loli melakukan perlawanan dan berupaya untuk merebut handphone tersebut dari tangan petugas. Kemudian petugas memberikan tindakan yaitu dengan melakukan tembakan peringatan. Namun tersangka tetap berusaha untuk melawan. Akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terhadap tersangka tersebut. Selanjutnya petugas membawa kedua tersangka. Namun pada saat akan dibawa, tersangka atas nama Hendri alias Muhammad Idris berteriak-teriak dan melakukan perlawanan. Akhirnya petugas juga melakukan tindakan dan hal yang sama terhadap tersangka tersebut, seperti yang dilakukan terhadap tersangka Ignatius Petrus Loli. Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan interogasi dan para tersangka menerangkan bahwa barang bukti yang didapat tersebut akan dibawa ke Pontianak dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenal dengan cara kendaraan tersebut akan diletakkan di sekitaran parkir Hotel Orchid Pontianak. Selanjutnya tersangka akan menelepon orang yang akan mengambilnya. Kemudian tim membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di kantor Badan Provinsi Kalimantan Barat, tim melakukan konsolidasi ya untuk melakukan pengaturan dan penempatan serta monitor terhadap kawasan parkir yang berada di sekitar Hotel Orship Pontianak. Selanjutnya tim melakukan serangkaian tindakan seperti yang diterangkan oleh tersangka, yaitu meletakkan kendaraan tersebut kemudian di salah satu parkiran, kemudian kuncinya diletakkan di bawah, dan tersangka menghubungi orang yang akan mengambil kendaraan tersebut. Namun pada saat itu, ketika tersangka menghubungi orang yang telah janji untuk mengambil kendaraan tersebut, HP tersebut tidak bisa dihubungi dan dalam keadaan off. Kemudian setelah selesai kegiatan tersebut, tim membawa para tersangka ke kantor Badan Narkotika Nasional kembali untuk dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa TKP ataupun kejadian perkara tepatnya di Jalan Sungai Duri, depan Indomaret, Kecamatan Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Tersangka yang dapat kami amankan sementara dua orang, yaitu Hendri alias Muhammad Idris, ya, dengan lahir di Kederasan 14 Juni 1980, usia 39 tahun, pekerjaan wira swasta, dan alamat di New Tiban Housing, Blok G3, garis miring 13, RT 007, RW 016, Batam. Selanjutnya tersangka kedua adalah Arnoldus Topan alias Ignatius Petrus Loli, tempat tanggal lahir Atawatu, 16 Oktober 1978, usia 41 tahun, pekerjaan swasta, alamat Taman Raya Blok DL garis miring 19, RT 004, RW 007, Desa Beliam, Kota Batam. Barang bukti yang dapat kami amankan adalah yang pertama, serbuk kristal yang diduga narkotik jenis sabu seberat 107 kg. Kemudian pil ekstasi sebanyak 114.699 butir. Dan barang bukti lain adalah dua unit mobil, yaitu mobil Toyota Innova warna silver B1121 SRK dan mobil Toyota Avanza warna silver KB1527 SP. Kemudian satu buah handphone mirip Hendri alias Muhammad Idris beserta SIM, KTP atas nama Muhammad Idris dan ATM BCA. Kemudian 5 buah HP milik tersangka Arnoldus Topan alias Ignatius Petrus Loli. Kemudian SIM A dan SIM C atas nama Ignatius Petrus Loli. Kemudian KTP atas nama Ignatius Petrus Loli melaksanakan aksinya itu menggunakan identitas palsu untuk mengelabui daripada petugas. Jadi nama Arnoldus Topan ya sesuai dengan KTP itu adalah KTP aspal, termasuk juga nama Hendri itu adalah KTP aspal. Kemudian paspor atas nama Ignatius Petrus Loli dan beberapa ATM antara lain ATM Mandiri, BNI, BCA, uang tunai sebesar 1.800.000 milik tersangka Ignatius Petrus Loli, kemudian juga STNK mobil Toyota Avanza KB1527 SP atas nama Liono. Dari hasil pengungkapan tersebut ada beberapa hal yang bisa kami petik. Yang pertama, bahwa dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, kita tidak bisa hanya berfokus terhadap jalur darat ya, yang selama ini kita terfokus kepada
berapa banyak jumlah jalan tikus yang ada di Kalimantan Barat. Namun setelah kita dapatkan hal ini, ternyata jalur laut juga merupakan hal yang sangat potensial untuk melakukan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba. Ini terbukti dari dua tersangka tersebut, mereka sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Dan ini adalah yang ketiga kalinya baru tertangkap. Kemudian modus operandi yang mereka gunakan adalah menggunakan jaringan terputus. Ini terbukti bahwa para tersangka tidak mengenal daripada orang yang akan mengambil barang tersebut. Di samping itu, para tersangka juga untuk mengelabui para petugas selalu menggunakan identitas palsu. Kedua tersangka menginap di beberapa hotel itu menggunakan identitas palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan para awak media yang saya hormati, demikian jadi Pak, dari hasil interogasi para tersangka yang kami dapatkan, barang ini berasal dari negeri jiran kita, yaitu dari Malaysia, kemudian melalui jalur laut. Nah, pertanyaan ketiga, apakah ini akan diedarkan di sini ataupun kemana, itu yang masih dalam penjajakan kita. Karena kita pada saat ingin melakukan penangkapan terhadap si penerima barang ini, itu sudah sempat bocor. Dan kami sinyalir, pada waktu kita lakukan penangkapan, HP si tersangka itu kan berbunyi. Nah, kita sinyalir, kita curigai bahwa itulah HP daripada si penerima. Akhirnya gerakan kita sudah keburu bocor. Dan langkah yang kita lakukan dengan melokalisir, kemudian penempatan personil dan melakukan serangkaian kegiatan seperti yang digambarkan oleh tersangka itu sudah sempat bocor. Dan ini terbukti pada saat si penerima yang akan menerima barang itu kita dihubungi oleh rekannya, itu sudah sempat handphonenya off. Demikian. Pak, dari Malaysia-nya tuh boleh lebih spesifik nggak, Pak? Maksudnya Malaysia di bagian Semenanjung? Kita jajaki, Pak. Itu masih kita dalami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama ya, seingat saya tidak mengatakan ini modus baru, Pak. Saya tidak mengatakan ini modus baru. Saya mengatakan bahwa penanggulangan narkoba dan pemberantasan di Kalimantan Barat tidak bisa terfokus hanya dari jalur darat saja. Kalau selama ini kan kita terfokus apa itu jalur tikus, ya. Kemudian di Kalimantan Barat ini perbatasan itu PLBN hanya ada di beberapa kota. Yang lainnya itu ya kita dengan mudah gitu. Nah, ini sepanjang saya bertugas di BNN baru pertama kali ini, Pak, mengungkap yang melalui jalur laut. Berarti jalur laut juga merupakan jalur yang efektif. Kemudian kita kaitkan dengan pengalaman tersangka, itu sudah beberapa kali dia melakukan hal yang sama seperti ini, dan ini baru terungkap. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, ada atau tidaknya kartel yang beroperasi di Pontianak ini, apabila saya kaitkan dengan alur cerita tadi, ya, mungkin rekan-rekan sudah bisa menyimpulkan, ya, ada atau tidak. Karena pada saat ini tertangkap, barang ini akan diserahkan kemana? Ada yang menyebut, ada, tetapi terburu bocor. Nah, di situ bisa kita menyimpulkan ada atau tidaknya jaringan. Ini masih dalam penyelidikan kami, dan ini merupakan PR buat saya dan Bapak Kapolda Kalimantan Barat beserta jajaran untuk mengungkap hal ini. Saya rasa itu, Pak, jawaban saya. Ya. Rangkaian kronologis yang saya sampaikan, sebetulnya kesulitan kita petugas itu para tersangka umumnya menggunakan jaringan terputus. Jadi barang ini mereka terima dari Pantai Gosong. Pantai Gosong dari seseorang masyarakat, ya, sebanyak 3 orang itu yang tidak mereka kenal. Itu di situ menggunakan jaringan terputus. Tersangka tinggal ngambil. Setelah ini dipak, dimasukkan ke mobil, disitulah para petugas itu mendapatkan sinyal, mengikuti dan menggerebek. Jadi disinilah kesulitan kita menggunakan jaringan terputus. Kemudian barang tersebut akan dibawa kemana? Ini kan tadi sudah kita jelaskan bahwa barang tersebut akan dibawa ke Pontianak, dan di Pontianak akan ada yang menerima di suatu tempat.
Namun upaya kita untuk menelusuri si penerima itu terburu bocor. Kemudian yang ketiga, masalah KTP palsu, saya rasa apa yang ada di benak kita sama. Ya. Kita akan juga akan menelusuri dan mencari tahu di mana para tersangka akan apa, para tersangka itu membuat dan memproses KTP palsu tersebut. Tidak. Saya rasa itu mungkin dari Pak Wakil Gubernur. Iya, tadi kan saya jelaskan ya, para tersangka menerima barang ini dari seseorang, ulangi, dari tiga orang yang mereka tidak kenal. Itu sudah di darat, bukan lagi di kapal. Sudah di dalam, masukkan di dalam peti-peti ini. Jadi bukan lagi diangkut dari kapal kemudian dipindahkan mobil. Barang ini diterima di daratan. Gitu. Si pengirim mereka tidak kenal. Itu kesulitan kita dan ini yang masih kita jajaki. Cukup Pak ya?